Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Tuhan kami, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Salamullah Alam Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah على ياسين حبيبي الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمدين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pendengar, para pemirsa dan juga segenap para pencinta dakwah Islamnya Ayuhas so'imun wa so'imat Saudara-saudara saya yang sedang berpuasa Begitulah indahnya Allah kepada kita makhluknya Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim Allah gambarkan sifatnya dari Asmaul Husna yang 99. Allah Maha Pemurah. Allah juga Maha Penyayang. Walaupun puasa itu hukumnya wajib. Wajib secara individual. Tapi ada juga. Puasa boleh ditinggalkan tapi tetap wajib masih dikodok nanti. Kalau sudah ia tidak masyakah. Siapakah mereka yang boleh meninggalkan puasa pertama wanita yang sedang hamil kalau dikhawatirkan hamilannya karena puasa berbahaya. Ma'asyiral muslimin, kenapa orang yang hamil itu dibolehkan meninggalkan puasa? Karena yang namanya anak dalam perut tergantung orang tuanya. Gizi, energi, akhlak, perilaku, tingkah laku, karakter semua dari orang tua. Bak ibar kata makanan. Orang tua itu bak seperti cetakan. Kalau cetakannya bagus, kuenya akan bagus. Kalau cetakannya jelek, kue akan jelek. Kalau cetakannya menyon, ah kuenya juga menyon. Betul, betul. <tuk> 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 juga sama lagi puasa. Dikhawatirkan nanti anak itu kurang gizi. Lahir anak. Petot. Pengek. Kecil, kurus. <laughs> <laughs> Makanya dibolehkan orang tua itu meninggalkan puasa. Tapi tetap wajib mengkodoknya nanti. Yang kedua orang yang sakit. Yang benar-benar ia tidak mampu berpuasa. Tapi kalau sembuh nanti wajib mengkodoknya. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Karena sakit itu adalah perkara yang berangkat dari Allah. Dan Allah juga yang akan menyembuhkan. Allahu yashpin. Dan sakit itu bukan hanya sekedar azab dari Allah, tapi sakit juga adalah ujian, cobaan dari Allah tentang nilai kesabaran kita hidup di alam dunia ini. Dan ternyata di balik sakit itu ada satu positif. Orang yang sakit doanya tajam. Allahu akbar walillahilham. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang yang sakit boleh meninggalkan puasa, tapi kalau sembuh cepat-cepat tuh dia mengkodonya jangan dilambat Berbahaya nanti Yang ketiga Orang yang sedang safaro Tawilan Berpergian tapi yang jauh Tapi berpergian yang positif Bukan sekedar main-main Atau berangkat keluar Ke luar daerah Ingin bertemu dengan sang kekasih Mahligai cinta Neng yang penuh dengan pesona gelora. Waduh. <lishehe> <tBrotspmedim> Tapi perjalanannya ibadah. Dibolehkan itu. tuh. Begitu indahnya Islam mengajarkan kepada kita dengan sifat Allah yang rahman dan rahim. Ternyata ibadah tidak memberatkan kepada kita. Ibadah itu ringan, gampang. Dalam Al-Quran Allah bilang, Wa mayatakillah. Ya Allah, Orang yang Bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar yang indah. Subhanallah. Cuman sayang dan eronisnya. Kadang kita nggak paham. nggak tahu kenapa. nggak tahu ilmunya. Disinilah wajibnya kita. Menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tolabul ilmi ala kulli muslimin. Wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Bagi laki, perempuan. Laki wajib, perempuan wajib. Bagaimana kalau kami sudah tua? Tetap wajib di majlis sa'lim. Ramaikan majlis sa'lim. Duduk dengan para ustaz. Dengan ustazah. Simak. Dengerin. Dan pun hayati. Apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah. Pas alu ahla zikri. In kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran, "Tanyalah orang yang paham, orang yang mengerti, agar kamu nanti menjadi orang yang mengerti. Kenapa orang banyak beribadah? nggak paham, seakan ibadah itu berat, seakan ibadah itu menyiksa, seakan ibadah itu membentengi dia dari kehidupan dunia karena dia tidak paham ilmunya, karena dia belajar, belajar, belajar jelas." jelas. Nanti, thank you, I love you. Semoga sekelumit tausiah yang saya sampaikan mengandung manfaat. Wallahu muafiq ila Akhirul kalam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.